Ya pemirsa, pada malam Anugerah ASN Award dan Lomba Inovasi Daerah 2022 yang diselenggarakan pemerintah Kota Jambi, Diskominfo Kota Jambi terima dua penghargaan sekaligus, yakni penghargaan sebagai terbaik satu kategori tata kelola pemerintahan terbaik dan OPD terinovatif. Pada acara ASN Award yang diadakan Pemkab Jambi pada Rabu malam 11 Januari 2023 di Aula Rumah Dinas Wali Kota Jambi, Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Kota Jambi menerima dua penghargaan sekaligus. Penghargaan pertama yang diterima sebagai terbaik satu dalam kategori tata kelola pemerintahan terbaik, dan penghargaan kedua sebagai OPD terinovatif. Kepala Dinas Kominfo Kota Jambi Abu Bakar mengatakan penghargaan yang diterima oleh Dinas Kominfo Kota Jambi ini merupakan apresiasi atas kerja keras yang telah dilakukan oleh seluruh staf dan pegawai di Dinas Kominfo Kota Jambi. Ia juga menyampaikan penghargaan yang diberikan oleh Wali Kota Jambi tersebut diharapkan mampu memberikan dorongan dan motivasi kepada seluruh pegawai di Dinas Kominfo Kota Jambi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ia juga berharap agar ke depan Dinas Kominfo Kota Jambi bisa memberikan dan mengemban inovasi untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat Kota Jambi. Suatu hal yang sangat luar biasa, bagaimana pimpinan kita memberikan apresiasi kepada kerja keras dan kerja cerdas dan kerja ikhlas teman-teman Dinas Kominfo Kota Jambi. Dan ini kami sebagai pimpinan adalah orang yang menerima amanah saja. Ini kerja bersama semua tim. Dan ini kami jadikan sebagai motivasi, modal untuk kami terus meningkatkan kinerja. Yang pada akhirnya adalah juga meningkatkan kinerja pemerintah daerah secara umum. Apresiasinya sebagai sebuah kehormatan besar ya, Diskominfo Kota Jambi bisa dalam tanda kutip ya mengungguli OPD lain. Tapi sebetulnya bagi kita tadi pesan Pak Wali tidak hanya berkompetisi tapi juga berkolaborasi. Kita harapkan mudah-mudahan ini juga menginspirasi teman-teman OPD lain. Fazil, Cik TV, melaporkan.